Hari ini bersama saya, Afiq. Keseorangan setelah hidup ni, sampai masa kita jalan sendiri. Mula saya ada director saya, director saya pun lari. Mungkin dia benci dengan saya. Saya punya cameraman pun lari. Mungkin juga dia benci dengan saya. Saya pun tak tahu. Tapi apakah daya, hidup perlu diteruskan. Alam sebalik mata. Kejap. Sebelum aku nak cerita dekat korang apa yang aku nak cakap pasal alam sebalik mata ni, korang jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jangan lupa tekan loceng notification supaya korang tak terlepas semua video-video aku. Video-video aku yang lama masih ada, korang boleh check out. Jangan lupa tengok, okay? Let's go! Korang pernah dengar tak segitiga Bermuda? Kawasan yang di mana penuh dengan cerita mitos dan cerita-cerita mistik. Dan aku yakin dan aku jamin satu dunia tahu pasal kewujudannya tempat ini. Kawasan ni terkenal dengan beratus-ratus kapal layar yang hilang, kapal terbang yang hilang dan juga orang yang hilang, dan ada juga orang yang mati di kawasan segitiga Bermuda ni. Apa sebab dia penuh dengan cerita-cerita mistik dan mitos ni? Segitiga Bermuda ni terletak di sebelah barat daripada utara Laut Atlantik. Kau jangan pening nak fikir Atlantik tu dekat mana, utara belah mana kan. Bukan kat Kedah sana utara tu, tak. Aku tunjuk peta dekat korang ni. Korang tengok peta ni. Dia dekat situ. Dekat situ. Nampak tu? Nama pun segitiga Bermuda. Segitiga mestilah ada penjuru kan. So segitiga Bermuda ni dia berpenjuru daripada Miami, Florida ke Kepulauan Bermuda dan sambung dia punya penjuru ke Puerto Rico. Dia macam tu. Sebab tu nama dia segitiga Bermuda, sebab dia ada tiga penjuru. Kawasan ini merupakan kawasan perairan yang sangat-sangat busy sebab kapal-kapal kargo selalu lalu situ. Jadi tak peliklah kalau banyak kapal yang hilang dan juga orang-orang yang hilang kat situ. Ada beberapa teori muncul. Salah satunya, ada orang kata dekat kawasan segitiga Bermuda tu adalah kampung alien. Jadi contohlah kapal masuk, kapal kargo lalu. Jadi alien ni rasa terancam. Sebab tu dia musnahkan kapal-kapal tu ataupun dia hilangkan kapal-kapal tu daripada dunia. Ada juga teori di mana orang kata di kawasan segitiga Bermuda tu penuh dengan lanun-lanun. Jadi tak pelik lah kenapa banyak sangat kapal hilang kat situ. Sebab mungkin lanun-lanun ni dia merompak barang-barang dan juga kapal yang lalu di perairan itu. Tapi orang kata ada kapal Flying Dutchman kan, kapal yang berhantu ada lalu dekat situ. Jadi aku pun tertanya-tanya sampai sekarang. Ataupun mungkin sebenarnya ada Jack Sparrow. Jack Sparrow dia sebenarnya duduk kat situ. Kita tak tahu kan. Jadi aku ada fakta untuk korang yang aku boleh cerita dekat korang. Pada 1925, satu kapal bernama SS Cotopaxi yang berlayar daripada Charleston ke Havana tidak sampai ke destinasinya setelah berbulan-bulan semenjak 1 Disember. Para saintis dan para pengkaji jumpa di mana sebelum kapal SS Cotopaxi ini tenggelam ataupun hilang, dia sempat memberi satu kod kecemasan di mana kita semua tahu adalah satu perkataan yang bernama Mayday. Sebelum kapal tu hilang buat selama-lamanya. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun lalunya selepas kapal SS Cotopaxi ini hilang, muncul seorang professional diver, penyelam profesional bernama Michael Barnett. Jadi dia sendiri, Michael Barnett ni, pergi buat kajian pasal kapal SS Cotopaxi ni dan dia pergi cari sendiri kapal ni. Dan nak jadikan cerita, dia jumpa kapal ni. Jadi benda tu buat orang macam jumpa. Jadi memang bukan ada alien ke apa ke kan. Dan selepas kapal ni dijumpa, dibuat kajian ke atas kapal ni. Dikatakan kapal ni telah dilanda ribut taufan. Sebab tu dia hilang dan sebab itulah ada kod kecemasan Mayday yang sempat dihantar oleh assistant captain pada masa itu. Tapi sampai sekarang baru jumpa satu je kapal. Kapal terbang, orang yang hilang, apa lagi yang hilang lah kat situ kan. Tak jumpa-jumpa sampai sekarang kan. Dan bagi akulah kan, biar je lah benda ni kekal menjadi cerita mistik dan cerita mitos. So kalau kita dah tahu, benda tu dah tak jadi satu excitement. Benda tu kita macam, ni kat situ ada alien. So kita dah tahu. So benda tu dah jadi bosan lah kan. Dia tak excited macam,
dia tak ada perasaan ingin tahu tu kan. Jadi aku rasa biar je dia jadi mitos untuk selama-lamanya. Jadi itulah dia dalam episod Weh Tak Fikir lah kita hari ni. Kita cakap pasal segitiga bermuda, di mana ada kisah mistik, ada cerita mitos dan ada juga fakta. Ha, dia cukup, semua elemen cukup dekat kawasan tu kan. Jadi itulah dia episod Weh Tak Fikir lah kita untuk hari ni. Aku Afiq, Assalamualaikum, ciao.